lewat satu kehadiran dari Mr. GQ 99. Dan jangan lupa hadirin, bahwasanya di pada malam hari ini penampilan Putra Mandiri disiarkan secara langsung live streaming bersama Trini Production. Mungkin Anda yang sudah menyaksikan di channel YouTube bersama Trini Production dimanapun Anda berada, bisa disaksikan kapan saja dari mana saja. Inilah dia, beliau Mr. GQ 99. Selamat malam semuanya. Tepuk tangan hadirin semua. Ya. Tepuk tangan saudara-saudara, ya, tepuk tangan boleh. Beliau mengambil martil, mungkin ada yang rusak. Di mana mas? Hidungnya mungkin kurang mancung, terlalu mancung kan? Yeah, martil. Apa yang terjadi? Kemana martil tersebut? Tepuk tangan saudara-saudara, ya. Ya, boleh. Cik. Selamat malam semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya bisa berada di tengah-tengah Anda semuanya. Dan terus terang saat ini saya sangat bahagia sekali karena melihat bapak ibu dan adik-adik semuanya bahagia. Tepuk tangan dong buat semuanya. Tepuk tangan saudara-saudara. Dan jujur saja hari ini saya merasa sangat kagum sekali dan merasa tersanjung sekali karena saya baru menginjakan kaki di daerah ini, ternyata orangnya ramah-ramah. Sekali lagi tepuk tangan dong buat semuanya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Dan tentunya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka perhajatannya Bapak Bebeng dan Ibu Aisyah. Tepuk tangan buat Bapak Bebeng dan Ibu Aisyah. Hadirin sekalian, saya tak akan bisa tampil di sini tanpa orang yang mengundang saya, tanpa manajemen yang mengundang saya, yaitu tepuk tangan dong buat Putra Mandiri. Putra Mandiri Bung Aja. Luar biasa. Bapak Sarna. Saya baru kali pertama menginjakkan kaki di sini tadi, tapi saya sangat senang sekali ya. Biasanya kalau di luar kota ya, itu begitu nyampe langsung tampil. Kalau di sini dijamu dulu di sana ya, di tempat istirahat, langsung ke sini langsung tampil. Oke, supaya tidak memperpanjang waktu, kembali ke permainan lagi. Mau lanjut? Lanjut. Oke. Untuk permainan berikutnya, saya ada sebuah permainan di mana sebelum saya memainkan permainan ini ada sebuah cerita yang nanti akan saya ceritakan, yaitu di mana pada suatu saat, suatu ketika ada salah seorang anak tersebut maaf gak bisa melihat, tapi karena kesungguhannya, keyakinannya, dia mencapai sesuatu yang apa yang dia inginkan dan apa yang dia harapkan, dia dapat mencapainya karena sebuah keyakinan. Walaupun dia anak itu tidak bisa melihat, tapi bukan berarti kekurangannya itu menjadi kekurangan yang dia inginkan, tapi kekurangan itu menjadi kekurangan yang menjadi kelebihan. Dan saat ini saya akan memainkan permainan yang mungkin sering dialami oleh anak tersebut, anak yang tidak bisa melihat tersebut. Untuk itu saya minta satu orang, laki-laki boleh, perempuan boleh. Dari penonton? Satu orang. Perempuan juga boleh. Lanang wadon beli apa-apa. So. Oke, satu orang. Mbak itu yang di depan boleh. Oke. Sok, siapa? Oke, silakan mbak.
Gak apa-apa. Nok Lili, apa-apa, Nok Lili. Nok Lili. Oke, aman, aman bersama saya, aman. Aman. Dijamin, bos. Satu orang saja, satu orang saja. Laki-laki boleh. Tua, boleh tua. Supaya mempersingkat waktu, oke? Siap? Gak apa-apa, gak apa-apa, mas. Iya. Iya, tepuk tangan dong buat mas yang luar biasa ini. Iya. Oke, silakan sini, mas. Sini, mas. Oke. Belum lebaran ya, mas ya? Minal aidin wal faizin ya. Lebaran. Namanya siapa? Benny. Benny. Benny, masih sekolah enggak? Masih. Lulus. Lulus tahun kemarin ya? Oke, mudah-mudahan mas yang saat ini menjadi orang yang sukses. Amin. Amin. Ya. Dan tentunya perhajatan ini juga menjadi perhajatan yang sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bapak ibu semuanya yang di sini juga menjadi bapak ibu yang sukses dan cepat naik haji. Amin ya. Sudah siap permainannya, mas? Oke, permainan di sini seperti yang tadi saya ceritakan. Tadi saya cerita tentang apa? Lalen, bos, lalen. Berarti tadi saya cerita tuh? Lupa. Tidur kayaknya. Tadi saya cerita seorang anak kecil, suatu ketika dia dapat mendapatkan apa yang dia inginkan dengan modal keyakinan. Walaupun anak kecil tersebut maaf punya kekurangan tidak bisa melihat karena modal keyakinan. Ya. Permainan di sini saya akan menirukan adegan anak kecil tersebut. Ya. Sudah siap, mas ya? Oke. Dan saat ini di sini saya bersama Mas Benny dan saya juga boleh minta bantuan satu orang lagi dari tim asisten. Oke, boleh. Silakan Mas naik, Mas. Oke. Di sini ada asisten saya, namanya siapa? Abi. Abi, ini satu lagi siapa namanya? Evin. Evi. Oh, kirain Evi, Evi Tamala panjangannya, bukan. Evi Masamba. Tepuk tangan dong buat Mas Benny dan asisten-asisten saya. Baik. Di sini saya punya sebuah apa ini? Lonceng. Siapa yang ingin pegang lonceng? Mas Benny? Asisten saya? Atau Kevin? Siap pegang lonceng? Oke, siap ya. Berarti ini bantu saya nanti setelah si Mas yakin dengan loncengnya. Siap ya. Lonceng sini itu adalah sebagai penanda saja. Karena nanti saya akan ditutup mata saya dengan sebuah kain. Boleh dicek Mas Benny? Bisa lihat orang yang belakang? Yakin ya tertutup ya? Yakin. Dan kita gak ada rekayasa, betul ya? Di sana ada kamera, kita gak ada rekayasa sebelumnya. Ya. Kalau ini gak usah dicek karena ini asisten saya. Dan bukan hanya kain yang akan menutup mata, tapi saya juga punya stainless baja yang tidak tembus pandang. Oke, tadi sudah mengecek kainnya, boleh dicek. Gak tembus pandang ya, dan saya akan turun. Barangkali bapak ibu belum yakin dengan baja yang saya pegang ini. Boleh dicek. Dipegang aja mbak. Dipegang aja. Atau dilihat gak apa-apa. Dilihat seperti ini, kelihatan gak? Ibu maaf ya mbak, kelihatan gak? Enggak ya, tapi bisa ngaca loh. Sambil selfie. Baik. Dan di sini permainannya adalah saya akan menirukan seperti anak yang tadi saya ceritakan, yaitu mata saya ditutup dan dengan bantuan arahan dari Mas Benny dengan lonceng. Paham ya? Dan di sini saya punya sesuatu. What is this? Apa ini?
Ini pisang, dan satu lagi apa? Jeruk. I have a pen. Ada ya dulu di YouTube ya. I have a jeruk. Oke, di sini namanya siapa tadi tuh? Abi pilih pisang atau pilih jeruk? Pilih pisang. Oke. Pilihan yang mantap. Yakin pilih pisang? Soalnya walaupun dia asisten saya, ini tanpa skenario. Betul ya? Walaupun ini adalah kru-kru saya, ini tanpa skenario, tanpa dikasih tahu sebelumnya. Berarti Kevin pilih jeruk karena pilihan kedua. Yakin ya Abi ya pilih pisang ya? Yakin. Oke. Simpen pisangnya, pegang, dipegang. Boleh sebelah sana? Sebelah sana, Abi. Sebelah sana. Badep ke sini ke saya. Oke, nyerong aja karena di sana ada kamera. Sebelah sini. Oke. Dan saya punya sesuatu. Kita tusuk dulu. Boleh dipegang seperti ini. Oke. Oke. Dan Abi seperti ini. Pegangnya seperti ini. Pegang yang kuat. Oke, yang kuat. Dan ini enggak ada rekayasa. Di sini saya minta bantuannya kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di sini agar acaranya sukses. Karena yang namanya seni magic atau magic art itu bukan untuk sombongan, tapi hanya untuk hiburan. Dan tugas Dandi, bunyikan lonceng sesuai yang Dandi inginkan untuk mengarahkan saya. Misalkan mengarahkan, pertama arahkan ke jeruk dulu. Nanti saat saya ditutup mata, saya akan diputar dulu, kemudian arahkan loncengnya. Paham ya? Oke.
Setelah nanti saya ditutup matanya, mohon Anda putar saya, badan saya. Tepuk tangan.
Ya, tepuk tangan. Kita hanya bersama semuanya. Tepuk tangan hadirin pirsawan, para undangan semua, Mr. CQ99. Berusaha menyelesaikan permainannya kepada malam hari ini, silakan Mas CQ. Oke, terima kasih. Kembali, tepuk tangan dong buat Mas Benny dan asisten-asisten saya luar biasa. Mas Abi. Baik, boleh Mas Andi Caca ke atas panggung, temani saya. Hadirin sekalian. Di dalam panggung ini, di dalam seni sulap, tidak ada yang namanya kekuatan mistik, tidak ada yang namanya black magic, yang ada aja magic art atau seni magic, seni sulap. Hanya dengan kekuatan pikiran dan hanya dengan keyakinan, apa yang kita inginkan bisa terwujud. Hanya dengan kekuatan alam bawah sadar, kekuatan alam bawah sadarlah yang bisa mewujudkan segala kemauan kita. Dan hanya dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa, apa yang kita harapkan bisa tercapai. Andi Caca dan saya Jikinutinen, selamat malam.